اللهم صل وسلم وبارك اللهم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم muka 53 dia masuk ke 53 kata dia maka datanglah akan mereka itu ahli syurga oleh beberapa malaikat bila mereka masuk dah ke dalam syurga tempat serenak, tempat suka, tempat semua ada. Apa yang kita setuju ma tashtahihil anfus. Barang yang setuju akannya oleh nafsu. Gapo hak nafsu kita setuju semua ada di situ. Serenak sungguh deh. Sebab dunia ni dia tak berilah serenak-serenak. Tilkad darul akhirah naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tu ada kedai bagi orang tu ayat saya. Orang tak ada nak ketinggian. Orang tak buat kerusakan. Tak nak kepada ketinggian, tidak nak kepada kerusakan, tak buat rusak kepada muka bumi Allah. Tu syurga dak kedai kepada orang tu. Tu dia dak. Alhamdulillah lah kita ni we masuk dalam tu. We masuk dalam kotak ni. Kotak kata la yuriduna uluan fil ardi wala fasada. Fasada pun dah, uluan pun dah. InsyaAllah lah. Boleh kita. Jadi itulah syurga dak kedai bagi orang tu lah. Orang tu orang super royak tu. Sebab tu kita usahanya supaya we dapat masuk syurga.
Kita kena baca sokmo-sokmo hak mana penghulu istighfar je. Dan juga waktu pagi memang ada baca Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka amantu bika mukhlishan laka dini asbahtu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa atubu ilaika min sayyi'i amali wa astaghfiruka li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kebanyakannya orang tak baca. Sebab apa ya mak? Sebab apa? Waktu pagi. Waktu pagi baca sekali. Esok kena mula dah lah. Sebab apa? Kebanyakannya orang tak baca waktu pagi. Satunya sebab-sebab dia tak tahu. Tu pucuk lak-lak tak, tak tahu. Sedangkan dalam hadis sebut kata wa man qalaha hina yumsi famata fi lailatihi wajabat lahul jannah. Siapa yang baca di waktu petang tiba-tiba dia mati, wajib baginya orang itu syurga. Wajib baginya syurga. Illa annahu yaqul amsaitu. Mana kalau kita baca di waktu pagi gi mati syurgalah, waktu petang mati pula syurgalah. Mati mana wajib baginya syurga. Ini orang panggil gapo memang dalam bahasa Thai perakan ciwit lepas daripada mati. Ia perakan hak belum mati ni ulama duk berkhilaf riuh rupuh tu. Ia panggil takmin perakan. Perakan apa? Ciwit. Ayah pa perakan lak ciwit. Perakan. Nyawanya nak boleh tahan. Ayah pa perakan nyawa dia. Hebat ya apa ni. Nyawa dia perakan boleh. Ciwit-ciwit tu nyawa dah lah. Perakan ciwit. Itu dia. Tu ulama nak cakap tu mengenai dengan perakan ciwit. Sebabnya ia kena bayar, ia kena bayar semata walaupun lagu-lagu mana pun kena bayar semua. Kalau tak berlaku pun kena bayar dak. Gitu dak memang. Tu perakan ciwit kalau pergi mati saja boleh dak mati tamada. Boleh dak duit. Tak ada belaga, tak ada berlaku gapo eh. Boleh juga, ada hak boleh. Ada juga boleh. Oh, gitu. Kalau gitu kalau mengikut nak jadi sepenuh sangat-sangat tu tak sahlah perakan siwik tu. Malaikat ijbar, mana dipaksakan oleh pihak tertentu. Misal, orang nak pakai kereta baru tak perakan siwik tak boleh. Dia nak bayar nak waktu bil alih. Dia kena perakan kereta baru. Hak tu ijbar lah, dipaksakan oleh yang berkenaan. Kalau tak perakan siwik nak waktu bil alih masukkan kereta. Juga tak perakan candeng. Kereta baru kena perakan candeng. Free pun yang ambil dalam ni dah. Bunyi dia free tu. Promotion free kena bayar juga sebulan. Kena bayar juga RM199 misal. Kena bayar. Walau bunyi peri pun. Dia dah tipu kita. Peri kot mana? Peri. Tapi kena bayar. Kena bayar juga. Kalau gitu bacalah hak saat ni. Mudah-mudahan mewajibkan syurga. Wajabat lahul jannata. Juga orang baca penghulu istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani tu. Baca setiap hari, setiap malam, setiap hari, setiap malam. Itu orang panggil perakan. Kalau pergi mati, wajib syurga. Memang pagi esok, subuh. Pergi mati lepas tu, syurga.
Lepas pada kita semayang maghrib, kita baca sekali. Dia mati, syurga. Ada. Takkan tak tu? Haa, tu dia. Tapi hak ni, tak gari. Tak gari. Habis kemudian kata dia, bilalah masuk syurga dah, bila masuk pahdala dah, dia kata kan, malaikat tu membawa dengan apa tu? Datang akan malaikat itu oleh malaikat dengan membawa piala tempat minuman. Oh, satu bekah lah ni piala ni. Bekah hak tempat orang ada bubuh air ke apa, bubuh air dalam tu, minum dalam tu lah, minum dengan bekah tu lah. Ha? Yang di dalamnya, dalam piala tu, air, ada air dalam tu. Satu bekah ia ada air di dalamnya, dalam piala tu. Kita panggil gapo, ceret ke gapo logat kita panggil. Tapi dalam bahasa sana panggil piala, tempat bekah air tu lah. Jadi kalau ceret pun ceret lah, keni pun keni lah, tapi keni tu mah belakang. Ya, ya lah dah. Dunia diharap pakai mah. Orang perempuan pun ya tak boleh juga tu. Gitu apa? Gitu apa-apa, gitu-gitu menghiasikan rumah tu. Dengan mah lah, buh dengan mah. Batik daripada mah, perak, harap tu. Tu dia. Sebab ke apa tu? Sebab pun memang harap menghiasikan rumah dengan mah. Tu kita kaya apa ke dia? Tak boleh kaya pun tak boleh. Miskin sama telah kaya pun tak boleh. Menghiasikan mah dengan mah. Boh apa? Buat batik. Beli batik mah. Batik perak. Tak boleh haram tu. Sebab apa? Cuba terhabis mak gamuk-gamuk tengok. Sebab apa? Haram sebab apa? Sebab apa ya mak? Sebab ke apa basically? Menyakiti hati orang. Nampak? Menyakiti hati orang miskin boleh lagi. Tu dia. Sebab tu haram tu. Sebab itulah dalam fiqh kata memindah daging kerbau tu haram. Pindah daging kurban haram. Sebab apa haram? Sebab apa ayah apa? Dia kata haram. Pindah daging kerbau haram. Apa nak jawab ke mana? Hak saat ni juga. Ambil hak saat ni juga kita jawab. Sebab yang menyakiti tu hak dia. Hak siapa? Hak siapa memang hak daging kerbau tu hak siapa? Hak orang miskin. Senyap mana hak dia? Sebanyak mana hak dia? Lembu segiye tu sebanyak mana hak orang miskin? Stoko. Golih memang dah buat dah stoko tu agak-agak lepo kilo. Stoko. Ya stoko besar pun stoko, kalau helus pun stoko. Agak lepo kilo hak dah buat dah. Tanya-tanya lepas dia. Kilo lebih. Sekilo lebih. Lebihnya mana? Sekilo tiga toko. Gitu. Sekilo lah. Sekilo lah. Sikit ke banyak tu ayah saya ni. Lembu segi ya. Ambil sekilo je. Wui pada orang pakai miskin. Kes sekilo sore? Hebat memang sekilo sore lah dia. Sekilo sore. Pas dia ya segi ya boleh pakai sekilo ya. Kat 20 besar dah. 20 orang. Tua lagi. Gini. Ulama surah lagu ni. Bila kita gerbang sini. Misal kata kita duduk kedua ni. Kita mari ambil daging sini. Makna lembu tu mati sini. Kalau kita semelih tu. Wajib. Kalau kita ambil dua gie. Wajib kena sedekah kepada fakir miskin di sini. Dua tokoh. Sebab apa dua tokoh? Dua bagian. Sebab kita ambil dua bahagian.
Mana wajib dua tokoh sedekah kepada fakir dan miskin di sini. Kenapa memang ayat dia? Lepas tu ulama dia tak dobek. Setara mana setokoh? Kodan namus dekoh. Ikut kodan mana pun, kodan namus dekoh. Kalau sekilo tu lah, do'ah lah tu tu. Kalau besar ibu jari ni, besar dua jari lah ni mak. Kupi berdo'ah dia tu. Tak ada sikit berdo'ah. Kena sepaling kurang tiga kerai. Ataupun setengah kilo, ataupun sekilo. Nak pergi comel, tiga orang miskin. Nak pergi comel. So, tak apa dah. Nak pergi comel, pergi semua. Berapa orang miskin tu? Ada lima orang. Stokor. Tengah tak jenuh kita. Tak apa je kita ada. Kita orang ada. Dia orang tak ada. Pergi stokor seorang. Jadi, nak royak katanya, pindah daging tu haram. Sebab menyakiti dia. Tapi mak tu tak mah dalam mari haram sebab menyakiti. Kalau kau ni kalau kita pakai tubuh tu haram tak? Orang perempuan. Orang dia tengok penuh berapa kok beramu. Beramu nako ha. Penuh tu. Hak tu haram tak mak? Haram juga. Sudah juga ayah pak haram juga. Sebab pun haram menyakiti orang juga. Tak boleh menyakiti orang. Lepas tu orang menyakiti kepada orang ni bakit kubur esok lagu mana memang hak ada royak pada. Ada rupa kera, ada rupa babi, ada tu ada ni orang menyakiti kepada jiran ni. Buat pada orang ni gapo? Jawabnya dipotongkan kaki, dipotongkan tangan tak ada, kaki pun tak ada, apa ngi apa kudung orang menyakiti kudung bagi kubur esok lagi tak tafsir royak. Pia royak nabi, pia tanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dia tanya betul ni, yauma yunfakhu fis-suri fata tuna afwaja, ayat surah An-Naba'il Azim. Maka nabi jawab. Nabi nak jawab dia teriak dulu, ngalih air mata dulu nak jawab orang tanya. Sebab berat, sebab apa dia kena tahu mak dia. Tu jadi berat sikit dia tu. Soalan kata ludah tu pok dia tu tahu dia. Oh ya, 1, 2, 3, 4 sapa kepada orang menyakiti jiran. Tepat cerita. Mana? Dipotongkan dua tangan, dipotongkan dua kaki. Tu orang menyakiti kepada jiran. Habis. Sabit tu tak leh, mindah tak leh. Mereka kena sedekah dulu. Orang ada duit pun tak leh tu. Tapi orang nak cermat je. Maricho tu molek dah mak maricho tu. Tak nak comel juga orang hak cermat tu. Bagi kita boleh hak cho ni bagi hak molek-molek. Kira mari tu tak nak juruh manalah tu. Tak nak juruh mana. Mana kita pekuk-pekuk sikit hak tempat cho tu. Supaya tak mendukakan kepada orang fakir miskin. Ya tak ada. Kita ada, dia tak ada. Tak ada tu kita tak beri ke dia. Dia molek juga ayah pada. Orang ada maricho tu lah. Sipir-sipir. Sikit. Tuduh-tuduh sikit. Ya Islam kita ni, ya suka ke lagu tu? Tak suka ke tak lagu tu? Ya kurang mana tu tak? Kurang mana tu? Kalau pandai kira tu boleh tahu pandai kira nak muzuhi nikmat tu nak gapa tu lah. Terbang-terbang lah tu takut punah perasa air kita tu nak muzuhi nikmat tu punah perasa air tak boleh modal. Jadi dia deh lagu tu lah. Maka dalam syurga ni ada semua ma tashtahihil ampus, apa kita ingin ada, apa kita nak ada, telitah ada. Gapo tak tahu. Nak royak pun payah muka. Hak tak pernah tengok. Ayah saya.
Hak pernah tengok tak apa kita royak. Boleh royak, boleh pun royak akor ya. Gambar ya. Benda tak serupa. Itu dia dia. Rumah dia hanya pakai mah semua. Tia mah, lata mah, mah semua. Tia terpermata, intan, belia, luk-luk. Ha. Ada yang mak, rumah dia. Rumah dia yang kat ni tak ada. Rumah basically, nampak dini, nampak bunga tu buat kau tu. Ha tu ya itu dah, ia bubuh berapa? Ah, ibu cak gitu mo tak ada. Kalau pun tak tak ada ke buat, dia tak ada. Ah, dia. tak ada dah. Kalau ada pun dia panggil bazir dah tu. Bazir dah. Dia tak ada camping tu. Orang miskin banyak lagi ni. Tu dia. Kita buat lagu tu sebab bagi kena hisap banyak. Kalau kita buh dengan agak dengan pelat-pelat dah. Buh mata lah, buh gapul lah. Itu nak hisap. Sebab apa orang miskin banyak apa mu tak bantu dia. Mungkin dia bantu tiai rumah. Tiai rumah mu tu. Tak buh mah pun tak apa. Tak buh mata pun tidur je negara ya. Ini orang miskin tidur tak negara lapar. Kerana mu tak bantu dia. Kena soal di akhirat esok. Siap ni. Jawab gana Yasin. Itu dia. Ha, lagu tu lah. Ha, maka habis setakat tu. Ha, habis kat tu. Minuman dan susu. Ada air dan susu. Air ke apa? Air tawar. Ya air manis, air tawar. Ha, tu dia. Air sejuk. Tekah memang ada minum air sejuk. Memang minum air sejuk. Minum lah ni dia. Ha. Ayah kau minum tak air sejuk? Minum. Ayah pa minum tak air sejuk? Beri-beri, minum. Khabar dia kata kita minum air sejuk tu gapo nak jadi. Tak khabar. Sakit orang. Oh, sakit orang ya. Ayah kita depan. Ha, ayah jawab kena pandai. Orang minum air sejuk ni lagu mana? Oh, seboleh kita. Oh, segar. Ha, dia baru duduk situ baru kita. Baru duduk situ. Sakit orang, segar. Lepas tu rasa hilir dahgo. Ha, tak khabar kata sebutlah kitab gapura kitab tafsir. Orang minum air sejuk kena hisap di akhirat esok. Kena cek perawat minum apa. Ah, tu dia. Makna kadi ada, kadi. Kadinya minum al-barid. Wihilah dah go. Pahilah dah wak gapo. Dia tanya tu. Ha, sudah ngupak akhir muka segarnya tu. Ha, siap. Asyik jawab molek, jawab apa kita tak apa jawab dia esok. Lekat kau gadai. Ha, tengok punya mok besi sungguhlah. Kena hisap juga, kena cek orang minum air sejuk siap basically ya, ya jual. Ah, tak ada ahli ada kita apa tu minum air sejuk. Tebal-tebal kita minum air sejuk dah. Lepas tu baca Quran, lepas tu nak widen, widen air sejuk pada yang sejuk tu. Ah, kalau jawab tak kena pelih bih kita. Ah, tu hawa segar weh sedap buah tagreh, hawa segar. Buku minum air sejuk, siap juga. Ah, sampai tu Imam Ahmad bin Hanbal tu dia. Bo dia nak minum air sejuk je tak kelik. Bo ambil tak kelik. Ha, kita je tak kelik kan habis dah. Minum semula, cebok semula. Sabik po je tak kelik. Sabik po ayah. Imam Ahmad dia nak minum air sejuk. Ai, je tak kelik. Dia tak minum. Kita ni tak tambah pun sejuk. Tambah lagi batu tak suruh. Ha, jawabnya masa dia nak minum dia teringat pada ahli nengako. Ahli nengako minum air panas. Bila nak minum luruh daging muka. Yashwi tu apa kita nak bakar tu luruh. Yashwil wujuh, luruh daging muka. Mana meluruh daging muka. Ha, panas. Bila dia nak minum dia teringat kerana tak ada nak minum. Ha, supaya orang nak kena bunuh dia. Nak kena bunuh hisap ai makan lalu dak alah ni weh. Dak dah ada rasa tak ada rasa nak makan pun. Moga hisap dah.
Isak ni lepas zuhur isak, orang akan bawa pergi tempat bunuh, akan dipacah tekak isak sebab kadi dia kena bunuh isak. Malam ni tu makanlah mana orang nak masuk jawi isak tu makan kurang dah. Dah isak dah nak masuk jawi pukul 9 isak makan be tak rasa ya dah. Makan nak makan pun, makan pun isak dia pas kerak isak. Ayah tak boleh, daging tak boleh, tum, tak boleh semua, lucing pun tak boleh. Nak makan ke apa? Dah tak ada rasa. Sebab isak lah. Jadi tak boleh. Dia jauh sak dengan kita dah. Kita tambah mata air sejuk. Tambah air sejuk, tambah air manis pula dah. Buh garis pula dah, lebih sedap. Tu je malah. Malah jawab isak, malah jawab. Kenapa? Tergambar ahli ni aku. Ahli ni aku minum air panas. Pasal jadi aku ni minum air sejuk. Apa berdoa lah aku ni. Bimbang. Takut. Jadi kalau kita minum air sejuk tak teringat kan tu. Sedap. Gitu. Sedap semua air sejuk pun lagu. Air kowe tak kowe tak buah. Sedap. Tapi sedap-sedap pun ingat weh. Kena cek tu. Kena kira tu. Bagi hak kata sakit orang ke apa tu hati dia mari ke dia dah. Waktu hak dunia, waktu dunia. Sebab ke apa? Sebab dunia bukan tempat sedap. Bukan tempat serenak, bukan tempat sedap, tempat balo. Hati darul bala. Balo tu Arab, bahasa Melayu ke apa balo balo? Ujian daripada Allah. Tepat Tuhan mezuhi uji hamba dia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadi. Apa ya tabarakal ladzi dia? Kau analah tabar ke apa dah? Apa allazi apa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan nak cuba kita ni, dia buat hidup mati. Gana? Hak Imam Ahmad tadi. Ke mana? Ayyukum ahsanu amala. Ya bukan Tuhan cuba, dia panggil kecek pandak-pandak. Allah muzahirkan rupa cuba. Ya cuba ni ya kita tak tahu. Tak tahu ni. Cuba terah tengok kita tak biasa ni. Cuba terah-terah je. Terah. Baik sungguh. Tahu lepas cuba tu. Kalau makna tu siap. Tuhan tak tahu. Mereka kena cuba. Lepas cuba tu baru tahunya. Punah. Punah sifat ilmu tu. Kata ilmu meliputi. Lepas kena, kena cuba dulu baru tahu. Itu mana ulama kata. Cuba ni mezahir rupa cuba. Bukan cuba sungguh. Kalau cuba sungguh mana tu saya tak tahu. Lagi tak cuba. Kena terah dulu. Terah alis botol dulu. Baik mati. Muka dia buat. Dia panggil apa tu? Kecek. Dia panggil. Nak kecek dengan hamba. Itu dia. Tuhan lupa. Tengok. Panas apa? Nasullah panasiyahum. Demo lupa ke aku, lupa ke Allah. Aku lupa juga. Aku mana? Kena Tuhan lupa gitu. Kata ulama tafsir lah. Tu dia. Habis. Lagu tu lah. Ada gapo lah bekas tu weh. Ada air minum. Air minuman, minum air. Dan susu. Susu. Sebab tu buka puasa. Buka puasa. Setengah daripada amalannya minum susu. Selain pada air zamzam, air suam zamzam, air susu. Ayah buka puasa baru ni buka tak dengan susu. Dok, tak ada. Buah tamah apa tu? Buah tamah tu makanan. Hak minuman. Air susu. Tapi hak kita memang hak kita nak buka puasa baru ni air ke apa? Air batu. Air sejuk tu, air batu tu. Air tebu. Air tebu kelik bah air batu. Dua tamuh. Sedap.
Sampai sedap kita puasa, sedap muka makan siapa. Jadi luput juga hikmah, hikmah kita puasa tu nak nak merasakan kesusahan bagi orang, tak ada susah bagi orang miskin. Ha tu lah. Orang lapar, orang apa. Pas kita berkodoh habis bila kita buka karet. Banyak makan, banyak minum, banyak. Ha lupa hikmah kita. Sampai jadi power tak ada tu. Boleh lepas puasa, klip kah dia dah apa klip kah dia. Ada puasa apa dah. Jadi ada. Tapi wala bagaimana begitulah. Begitu. Ha tu dia ni. Ada susu eh. Ha susu, susu lagu mana susu. Tapi sungai ayah sungai daripada susu. Sungai air tawar, sungai arak. Agak sungai agak oh. Siapa minum agak atas dunia tak boleh minum di akhirat. Mana sungai-sungai agak sungai air susu. Ha banyak sungai ni. Ha air tawar pun sungai air saja. Sungai apa kita minum? Sungai Kausar. Ha tu. Ya humbi di Cirebon. Ha humbi air tu di Cirebon sampai ya serok tak habis dah. Ha, serok dah cekak tak habis sebab humbi duduk di sana. Ha, pelik juga tu dah yang lekok kat mana humbi duduk sana ni. Tanah arak tu, tanah arak tu. Ha, toho yang mula. Lah ni kita pergi nak tengok tak boleh sebab situ tempat berhimpun roh bagi siapa? Roh bagi orang-orang mukmin. Ha, buat kita semua ni akan pergi situ. Roh kita berhimpun di telaga Zam-Zam. Roh orang kafir dengan orang munafik, orang fasik mana? Nuh, di negara Yaman. Berhud. Di telaga Berhud. Perigi Berhud. Perigi itu telaga. Telaga Berhud di negara Yaman. Haa. Berlaku dah ke zaman Ibnul Mubarak, orang tabi'in dia. Ha, salah seorang daripada orang lelaki tu dia nak pergi di negeri Yaman. Ha, maka dia duduk Mekah. Seorang lelaki-lelaki tu duduk Mekah. Lagi tak ni ada rakyat duduk Mekah. Tiba-tibanya dia kirim mah. Dia nak pergi sana kirim mah. Kirim mah kepada orang tu. Orang tu. Satu orang tu. Orang baik, orang molek. Setiap hari dia baca Quran. Malam dia tawaf. Orang tu mana orang juh lah. Kirim mah pada orang tu. Dia pergi sana. Bila pergi sana, kelip mari orang ni mati dah. Bila mati dah tu, mah dia duduk mana? Haa, mah dia duduk mana? Pelin dia, pelin lagi cari mana dia mati. Muka tuai mati, kita tanya mah. Mah aku itu duduk mana? Tuai mati dah. Maka, ha, kita temu dengan Ibnul Mubarak, salah seorang daripada ulama dan orang awliya. Oh, dia kata tak payah. Kalau mu nak temu dengan orang tu hak mati, hak ambil mahmu tu, mugi di antara rukun Hajat Aswad dengan makam Ibrahim. Mugi situ. Ha, Abang Syafiq nak pergi surat lusa ni, boleh tengok. Makam Ibrahim dengan Hajarul Aswad. Dek balik kat tu lah. Ha, rukun Hajar Aswad sini. Dekat kerak tu. Ha, apa? Makam Ibrahim. Mugi panggil situ. Panggil. Ya Syekh. Panggil kita. Hei Pulan. Bin Pulan. Itu dia. Mahku duk mana? Ha, itu dia. Kalau-kalau orang tamada kita pelan juga tu. Tapi orang yang suruh tu dia. Ibnul Mubarak. Ha, orang korang yang kedua ni. Ha, tahun 127. Orang ni lah. Ribu tahun dah lah ni. Ha, demo tu tadi pun tuan mah tu dipanggil lah. Dipanggil orang yang mati tu. Ya Pulan bin Pulan. Ya Pulan bin Pulan. Tak mulut. Tak mulut nak kaya mati dah. Tapi Ibn Mubarak kata, kalulah dia tu duduk situ, dia kena mulut. Sampai tu dia banyak situ dah. Di Hajar Aswad dengan rukun Yamani dan Hajar Aswad dengan makam Ibrahim tu dah. Penuh dengan malaikat. Penuh dengan malaikat.
Sebab ambil di rukun Yamani saya pakai Hajar Aswad tu, Yesus berdoa Rabbana ya. Rabbana atau Rabbana. Maksudnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar. Hati baca banyak baca Rabbana antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Pasunak istilam di situ, silam. Kucuk, tangan kucuk. Lagu tu lah orang nak buat. Ya kita, orang yang pergi dah, gambar yang pada. Orang tak ada pergi lagi pun, ya gambar juga. Sebab dia nampak. Wili O kata, hari-hari ni. Tapi pergi sana, dia panggil Ainul Yakin. Peluk Kaabah, Hakul Yakin. Ha, gitu kan. Pahada tu, diroyak ke Syekh. Kata Syekh, hei Ibn Malik. Hei Malik bin Dina. Bukan Malik, Malik bin Dina. Tak mulut panggil eh. Tak mulut. Tapi pergi ni, pergi pukul 12 malam. Bila siapa setengah malam Jumaat. Haa. Setengah malam Jumaat. Mugi panggil situ. Di Hajar Aswad. Gi panggil situ. Gi tanya situ. Mah kuduk mana. Gi tanya situ. Ya buat siapa setengah malam Jumaat. Ya gi. Tak mulut panggil situ. Roh penuh tu, roh penuh. Jadi dia deh sabik tu. Sabik tu kalau kita pergi situ kalau orang tak kenal tegur kita eh. Kena mulutlah. Jadi aku mungkin dia kenal kita. Kita tak kenal dia. Leh ada. Kita tak kenal moga dia mati dah, tapi dia kenal kita. Kemungkinan ni. Sebab roh orang mukmin duduk situ, duduk kawasan tu. Sampai buat jerabah mulut ke apa tak leh dia tu. Sudah pada tu, maka Ibn al-Mubarak kata gini, mugi kepada negeri Yaman. Gi di telaga Berhub di negeri Yaman, mu panggil situ. Belum pada nak gi tu, Ibn al-Mubarak kata inna lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnul Mubarak terjawab pada seorang lelaki hak tuan mah hak dipanggil tak muluk tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buat apa tu? Sebabnya tuan hak mati ni dia kena masuk dengan aku. Sebab tak ada situ, dia duduk di dia telaga Berhub negeri Yaman. Bila pergi sapa di sana, dia panggil sungguh. Sebab pesan ni, Ibn Mubarak. Mungkin sapa di sana, di negeri Yaman, mau panggil sana. Bila dia panggil sana, hei Syekh, bintu-bintu, muluk. Muluk di telaga Berhub. Telaga Berhub ni, di negara Yaman. Kalau kita, itu kalau cik tengok, Yaman lah yang panah. Panah dalam kau. Sebab apa, dia huat dengan aku di bawah. Huat dengan aku tu, baik. Jadi dia panah baru ni, panah. Tekah panah baru ni, ayah apa baca surah ke apa? Baca surah ke apa? Panah. Surah tu panah. Ayah saya baca surah ke apa? Tekah panah depan-depan baru ni. Tapi hari ni hujan rumah lebak. Bak lebak sungguh, lebak sungguh. Lekat air penuh tu. Kita minta baru ni minta sangat oh ni mayah minta hujan mari sungguh ha. Potrek dah hujan tu penuh. Tapi ada lagi demo royak ada tak ada turun hujan. Tepat hak tak turun ada lagi. Gapo tak tahu tu. Kena cek juga tu tepat tak turun tu. Apa tu? Ada memang demo dok cek ni harga dengar rumah 300 ringgit ni. Cuba royak sikit. Di kampung mana hujan tak turun lagi. Sampai rumah turun mata ni. Gelak ru. Alhamdulillah. Penuh lah telaga tu. Tapi sini ada tak ini? Tak ada lah. Tak ada. Rumah lebat. Dia kata nak telefon kata email ni. Sebab lebat. Hitam ada ni gelap. Rumah lebat. Sini gelap. Nak ambil telefon nak tanda telefon kata email. Kata email. Lagu mana ni malam ni? Kata, pukul ni 15 tu. Jadi bom balik serik. Tak apa, tak nak lipam. Apa tak turun sini? Gitu. Sampai tu nak tanya kata lah mana tu ya. Kalau tak ada apa, nak mari semata-mari tu.
Ha, mungkin janji kata nak mari hajat ke apa tu dah. Ha, saya juga online ni dah. Haruk lagi. Haruk ke samruk online ni. Ha. Ha, dia tak boleh orang hak tu miye, tak boleh jauh tu miye, tak boleh. Malah ni kena ada tu miyang. Sebab toke tu miyang ke. Nak pergi Mekah esok lusa. Apa tak ada tu miyang ni. Dia pergi makan buluk, tak jumpa orang madah dah ni. Ha, tu dia deh. Ha, ada kedak weh. Di mana-mana. Dina di dama. Di dama. Dama ni gapo ti dama tok tok wan leo ka benda dama lah ko eh jahat eh ha tapi ada lagi demo dok rak ya tak ada turun lagi hujan panah dah ha ya panah neraka dok bawah nung gi sapa telaga berhu ya ko ya dia tanya hei syekh mano mah ku dok mano mah aku kiri ke modok mano ha tu dia jawab dia orang tu kata dua tangguh. Aku susuk wah tangga mahku. Ah, tu dia. Tapi belum pada nak mari saja tanya ahli dulu. Dia tanya anak bini orang tu, anak bini orang hak pergi mah dia. Anak kata dia tak tahu, bini pun tak tahu, anak pun tak tahu. Di sinilah ulama kata wajib kena wasiat. Wajib kena pesan kepada orang sebab dia mati nak pergi mana tu mari dakwah ni. Mana mah kuduk mana? Pen lawang habis. Ha, tapi orang okay, duk main chair. Bila pah pok yang mati, mok yang mati. Orang okay, main kutip duit chair. Lah. Dah mek demo kena dah ke 10,000. Pas main kutip pula ni ha, kutip duit chair. Pas kutip ke mana tu benda dia? Dia main mesej mana chair dia? Memang biasa main chair tak? Biasa. Zaman dulu. Ha, zaman dulu ni tak dah. Ha, ya kau nak main chair je ya wi kan kena. Bayar ke apa? Bayar chair. Bayar ke apa? Bayar chair tak boleh bayar atas nama ke apa? Atas nama beri butir ke bayar macam mana? Tak. Ha. Memang kena dah. Lepas tu, apalah tak ada kena lagi. Lepas tu, bos apa lagi aja? Wi. Kena bayar lah. Wi orang tengah. Bukan wi orang tengah. Wi melalui orang tengah. Wi ke hak tu, hak kena pula tu. Lepas tu nak tanya, wi tak nama ke apa? Tak nama beri heboh ke, hadiah ke, butir ke. Wi tak pakat. Pakak tu suku bui tak nama gapo. Pakak tak apalah. Hibatan ke, hidiatan ke, ha, rohnan ke, gapo ada. Taruh. Bui taruh. Bui taruh. Pak tak boleh guna dia taruh. Ha? Kita kira lagu tu. Pak orang lain kira bekno. Tak tahu muka ni. Ha. Pak kalau orang yang boleh dah tu mati. Puak lagi dia kena wi tak? Itu dah tak bukan. Hak mati dia kena bayar kelik tak? Kena bayar. Kena bayar juga. Kalau gitu buta tu. Ha, ya. Duit taruh. Duit taruh belakang. Tak tahu. Dan kalau misal orang yang boleh dah tu mati. Waris dia kena bayar tak? 8-9 orang lagi tu. Bayar atas nama dekat hutan. Pala dia butai bila? Ah, belik juga buat main chair ni. Ah, gekah juga. Tak ada ni. Oh, kalau kita dia buat dengan mengigah. Mungkin tak ada niat apa mengigah. Ha, siap juga ni. Buat dengan tak khabar. Tak ada niat kan? Ha? Ya, kalau niat, dia panggil sengaja. Sengaja tu niat. Tak niat. Tak sengaja awak dengan miga ah siap juga tak tahu demo luar bagaimana mana tahu ha sampai tu dia gini orang hak boleh dah tu dia ada anak yatim ha orang hak boleh dah pas dia mati dia ada anak yatim tadi ha cerita ayah pak tu tak tahu demo buat ke mana tahu sampai tu dia terok tanya bui atas nama gapo heboh apa
hidiyah ko, jaizah ko, bute ko, gapo ko, ko, ko kai, ko kai bih. Tahu, tapi kena ngaji juga bak nama ice, dia tu lerok pok bih. Jadi, maka gini, maka hak mati tu dia dia pun tak ada pesan dak kepada anak dia mak. Tak ada pesan, tak ada royak ke apa. Orang tak tahu ah. Mano saja tak tahu. Ha, bila tak tahu nak ambil apa ni? Tak tahu. Ha, sampai tu wajib kena wasiat. Ha, malam ni dak klik wasiat lalu lah. Abang Syukri nak naik kapal bila? Nak naik kapal bila? Pak Amir lah lambat lagi dah. Minggu lagi lah, mana minggu depan dia lagi lah so. Oh, tapi buat dah malam ni. Malam apa minggu apa pula? Kira lagu mana? Kedah lah. Ha, ya kita gitu lah. Maka kena wasiat. Bagi orang nak pergi Mekah, kena wasiat tu, wasiat ni. Tapi lah ni yang mudah, yang halu boleh. Ha, ni siapa sini dah ni? Ha, tu Kasim, ha, tu mudah. Mudah doa lah. Bila lagi orang ada duit ada, mudah. Ha, jadi ya. Ha, tu kena buat kalau persen molek. Saya kata kalau gi jadi capeng kau tu kau ni ke? Ha, benda ni gini 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 gini. Ha, kalau bini gi tak laki tak gi ya, mak. Buat gono. Ha, bini persen tak laki pula. Bini gi ke Mekah, tak laki tak gi. Bini persen lah gono. Kalau aku mati pun mu jangan ada bini. Tak jadi persen gitu. Kalau bini gi kita gi patut ya dak. Kalau aku mati pun tak ada belagi belakang lah. Hati besar je. Tak besar lagu tu pakar lah ya pada. Dak. Awak apa? Tak pakar betul mana. Kalau aku mati pun tak ada belagi. Ya. Dengan anak-anak pada dah. Wah, 50 baik dah. Pakar besar gitu. Ha, kalau bini gi, kalau aku mati pun masa ada bini-bini ya Allah. Ha dia. Pesan lagu tu sah lah emak dia. Tak sah. Sabit pun tak sah. Ha, sabit pun tak sah. Kena royak bercerak kat ya apa buat orang dengar kata-kata orang. Dia mau nak dengar kat kok mana orang bukit tahu nak pelai masa mana wasiat tak sah lagu tu. Ha. Sabit pun tak sah aja saya. Tak sah wasiat aku tahu. Sampai pun tak sah. Ha, sampai gaul nafsu demo, duk kak cawak nafsu demo. Oh, sampai tu tak sah tu. Ha, nampak nak boleh pergi lagi mak tu. Ayah saya jawab tu, duk kak cawak nafsu ke. Boleh, tak apa dah. Tak apa dah tu. Ke tak ada lagi. Ha, tak apa dah. Oh, gitu. Ha, ya sampai je eh. Hukum dah kedak. Habis dak tanya ni. Ya. Ha, jadi maknanya ha sabit pun tak sah sebab dia berlagu dengan hukum dia eh. Ya berlagu tazawwaju hanabi suruh wa ankihul ayama kahwinlah akan yang bujang. Ha, al ayama minkum Tuhan kata, hei orang lelaki, menikahlah akan yang bujang daripada kamu. Maknanya orang bujang. Itulah orang tidak ada suami. Hei orang lelaki, mungkin ambil orang yang tidak ada suami. Itu. Tuhan perintah. Lepas kita pergi kerak situ. Ha, jadi belago. Tapi dia tak sah tu. Kalau nasihat tu lah sikit dah. Kalau nak berumah nak berapa tu halimu tapi kira pecah tak apa lah. Nama ke? Ha, duduk dengan kita tak apa lah. Ha, dengan aku tak apa. Ikut mungku ni. Mungkin boleh hak lain supaya aku ke tak. Hak tu hamung. Aku nak sehat gitu. Dia ada aku mati ikut mung. Dia bunyi mungku gitu lah. Dia gitu. Dia muka wi tak wi ya. Wi tapi tak wi. Mungku gitu. Ha, tu rupa nasihat je tu. Tapi hak sungguh dia tak leh mengko dia berlagu dengan undang-undang. Ha, ya saya. Ya saya kata dia kerak nafsu ke ha. Nampak juga. Nampak juga. Ha, dengan cara akal nampak juga. Faham nah dia ni. Ha, maknanya kita berlagu dengan undang. Sabit tu orang bersiap bagi supaya tak sah.
Kalau aku mati bagi supo lah kok. Nak pergi Mekah, panggil anak-anak mari. Kalau ayah mati bagi supo, laki perempuan supo, so lah kok. Sejuta pula kok. Boleh ayah. Kita nak pergi Mekah, ikut nak pergi mana pun, panggil anak mari 45 orang. Ha, kalau ayah uzur kata kau ni, harta bagi supo. Balik kita, bini kita berkata, kalau aku mati pun bagi supo. Anak mung pun supo, ha, kita. Kita pun boleh supo. Boleh sekup-sekup belakang, dua-dua belakang. Ha, ayah, sah tak bersiap lagi tu. Tak sah, buat apa tak sah? Harta kita. Ha? Sah. Sah. Dah buat cerak lah malam ayah ni masa Allah tarik ni. Sah tak? Harta kita. Harta kita. Kita kata aku mati. Kalau aku mati, bagi supol. Bila kita mati, isteri pun ada. Anak-anak pun ada. Bagi supol lah. Mek-mek pun supol lah. Dia 1,000 belakang. Itu dia. Sah. Tak apa. Sebab harta kita. Sah tak ayah pak? Sah. Memang tanya sah dia. Tak. Ha, dia tak lupa. Majlis tu lah ni tak lupa. Ayah. Ha? Ha? Bila ayah mati, tak sah bagi lah. Hak tu hebat pada tak hebat pada rasa lagi. Tak sah bagi. Hak ni bagi supo. Hak ni tak sah bagi lah. Pakat makan situ lah. Tu dia. Ha, kena jawab lah. Orang rumah kata tak sah ni. Orang dengan rumah tak sah. Ayah kata sah lah. Ayah apa kata sah? Ayah say? Tak sah. Ha, orang rumah kata tak sah. Ha, orang yang dengan rumah boleh kosti juga ni. Dia hukum juga eh. Ha, lama nak lagu nak berjari. Sah tak? Sah. Tak sah. Belaga juga. Ha, apa belaga? Hak saat ni pun belaga juga. Memang kata tak sah ni. Sebab apa memang tak sah? Belaga juga. Tak sah muka belaga dah. Ha, jawabnya humi duduk situ dah. Humi tu tak sah sebab belaga dengan faraid. Isteri sumun, pak suduh, mak suduh, laki dua, perempuan so. Dia bagi siap faraid siap. Hak tak tetap pas kita pergi dia bagi supo. Ha, dia boleh kata dia, dia balas dia. Hak mana? Ha? 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 Dak hadak royak ni pesako. Ha, hak bui hidup ke sako? Ha, ya, nak boleh saja. Tapi kita dengar dengung tu tak kena dah. Hak ni bui hak ni dak. Hak ni bui dia dak tu hukum boleh. Boleh mana sah. Hei, hak ni dak malih tak ada kelik-kelik. Kita ada uzur tahu-tahu tak kelik sore ni. Hak nama tu tak kelik. Harta ku ku tak wi dia. Dia tak wi. Pada dak cara dia dak cara dua beranak ni dak cara. Aku dak akik berak ku dak hak ni lah dak akik ku dua ni. Harta ku semua wi kau ni wi hidup. Cop saja. Harta bukan pesako. Boleh. Sah. Boleh saja. Pas kita mati hak nun kelik. Hak ni ayah wi kat aku dah ya heboh dah ada dengan saksi siap ke apa siap. Cop boleh pun. Sah. Tapi tanya saya lagi. Sah. Molek ke dak bagi tu? Molek ke dak? Ya suku tu ayah tu. Sah. Molek ke dak? Dak. Ha dak suku. Sah suku. Perita semayakan curi eh. Sah. Dosa. Air curi. Sah. Dosa. Dia buat haji ribu. Sah. Dosa. Ha, ya bak lain. Gelom ni gelom tu. Gelom sah. Gelom. Ha, tu dia. Ha dia. Hari itu sabit tu ulama kata gini. Koran ni orang tua kita besar lagu tu tu sekira. Kalau balik semua ayah balik 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 habis. Lah mana ni ayah besar tu bagi supo ni adik-adik ni. Ha ha tu ha dia balik semua. Ha ada ayah bagi, lepas mati dah. Lepas mati dah, ayah mati dah. Ayah ada besar ni. So bagi supo. Lah ana buat kita semua ni. Lana, lana, lana. Buat kita semua. Lana je. Lana itulah. Lana.
Tahu tak ada po eh. Ayah kita tak habis dengan ayah wui pun kita duduk belana. Boleh duduk makan, tak ada butir dah. Ha, tak apa. Lahana lah. Ya, panah hati hati. Muka dia berdua eh. Lahana mula. Tahu tak ada po eh. Ayah kata gitu lah. Ni surat ya ni. Oh, tak apa. Lahana kau mung. Tak ada po. Aku ni tak ada po. Tak ada po. Ha. Tuk belum boleh 4-5 orang tu. Ha. Kalau gitu, abdon turut dia lah. Turut dia, turut pok. Sebab dia panggil Tok Long kata, tak apalah, tak apalah, tak apalah. Ha, kalau ada sore je kata, dia je dah. Ya aku kata, aku ni, demo tak apa, demo senin dah. Aku ni nak makan butin. Mung pun tahu. Kita pakai klik hukum, Yakub kata. Hukum baik nak, baik tu. Kita adalah hukum lah. Dia bukan kita hukum ke. Ha, sedap. Sedap cara dia. Ha, kalau itu kita tanya, tak email tak apa. Tanya, hukum lagu mana orang hak jatuh. Mereka rasa boleh luar. Ha, dia berasa, dia berasa dah. Kena dah tu. Arti dia tak jang ayah. Bila tak jang, kena perjatuh bercukur hak dia. Hak ayah kata, moka pak pakar. Lagu hak ayah kata gitu, punah. Sebab dia berlagu. Kalau bui belum ada mati tak apa ya harta dia bukan pesako hok ni pesako peninggalan peninggalan dia panggil. Tadi ada. Habilah tai kok nun perak dia. Tai kok tadi kok sejarah cerita tadi kata orang mati tak ada usia dia kan. Gi telaga berhuk mulut. Mulut dia tanya duk mana mah kunu gali wah. Wah gapo ni? Wah tangga tu. Ha ni kesalahan gapo tu wallahu a'lam lah mana kata orang ruh orang hak itu duduk di telaga berhu. Ruh orang orang molek duduk di zam-zam. Dia jaga zam-zam. Ya. Ha kalau we sudah lah. Kalau sudah. Ha we habis kita nak tamat malam ni. Tamat dulu sini. Ha kata air susu dan gapo dan madu. Madu. Kena baca baris. Madu bukan medu. Kalau medu pahit madu air manisan madu kita panggil menise. Ya tulis bahasa dia tak apa kita ibitah boleh. Kalau kita ni kita tulis alih madu tulis lagi manisan madu kita panggil menise. Manis itulah manisan madu hak daripada madu tu manisan dia tu kita panggil menisan madu bakar-bakar. Sungai ya tak main sikit orang ramai kena jamu orang bukit-bukit tahun ni jamu ramai orang berjuta-juta masuk sergok. Masuk sergok dia berkeke tangi kau ni luah dia pintu luah. Bukan masuk terung kita dah. Kalau masuk kau ni sepek je. Apa kita masuk bilik eh? Masuk nak cok pasport eh? Masuk kau ni. Kalau masuk kau tu dah mak dia. Masuk kau ni. Itu so 2, 3, 4 kan. Masuk sergoh ya geket tangan kau tu. Ya luah. Ya begitu luah. Selok-selok dia tu luah. Itu dia. Panggil tak dengar tak lah. Hamisya madu. Maka-maka. Sungai-sungai. Satu daripada madu. Madu ni molek dia panggil makan ni ahli syurga, minuman ahli syurga. Menisai madu jadi ubat. Jadi ubat, ubat. Kalau kita makan menisai madu, niat mengikut sunnah boleh pahala ya. Sebab Nabi kata ubat syifa amin fihi syifaun linnas. Pada ibu madu tak ada sebut Quran, nahli tu madu. Syifa'um min kulli da'. Jadi penawar bagi setiap penyakit. Lalu ni ada orang jual. Sebab ada orang perak. Madu tu. Kalau kita makan madu, niat mengikut sunnah. Maka boleh pahala. Boleh pahala. Lagu tu. Habis kat tu. cukup dulu. Lepas tu ayah nak tanya gapo saat ni boleh. Wokey atau wokey sah dah. Ya nak tanya sah lagi. Wokey atau wokey tuai izin ke dah.
tanya straight lagi. Kita kita wakil kepada itu, wakil pada tu imam nikah ni. Tu imam kata, hey, kalau sekiranya kalau babo mari dah ni. Ah, bakal ikut tu imam. Ah, tu imam babo mari tu kalau homo lah dia bakal wakil babo ada. Boleh muka tu anumat dah. Ha. Ya wakil tak wakil ya pernah lah. Mungkin wakil siapa lah. Wakil ke Yaakob. Ah, pun hayem. Aku tahu. Aku tak mau Yaakob. Kasi kita wakil dia mau dah. Ha? 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 Hmm? Ha? 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 Tu jadi ya. Lepas tu tua hak pok tu. Dia kurang tu bila macam. Ha? Sampai dia tak boleh tu. Tak ada amanah. Minta khairat sejik ni, giwi sejik ni. Tak boleh. Itu pun tak boleh. Pala suku. Pala tuan ni okey lah. Kita tak ada amanah. Minta masjid ni boleh 3,000. Lepas kita kena duit banyak eh. Pakai jet dan lalu. Ambil hal ni. Jet siapa orang nusak. Lima ratus. Boleh netir sejik. Minta tak nama ni. Boleh emak. Tak boleh. Tak ada amanah lagi tu. Punah habis. Ayah tak boleh pahala belakang. Pahala boleh lah ketua demo ni. Tak ada amanah ni. Apa yang kecek lagu ni, buat lagu lain. Dua lagu. Kecek lagu ni, buat lagu lain. Punah ayah itu. Tak jadi lah lagu tu. Banyak jadi gitu banyak. Ya. Orang duduk bakar. Okey kita, ha? Ha? Ya. Ha, ya hak kita dua, kita ambil hak tak ada wawih. Ulama dia bahasa kedah. Ha, ulama kedah. Orang dari kita ai anak kata, kita duk jawi wakil kepada orang tanah haram tu lum grebe ke kita ke sano tempat yang pahala banyak. Maka kita ambil hak gapo hak tak awi. Sebab dunia lah ni mudah aja. Ah, lepas tu nak wakil lagu mana dah ni? Ha, wakil beli dulu. Wakil beli, ha wakil beli, wakil beli. Ha beli dah ni. Hello kelik eh. Lah mana ni? Ha wakil, wakil niat pula. Ha niat dah ni. Ha lepas tu wakil semelas lalu. Okey sudah salah. Ha okey sudah. Ha tu hak tak wawih. Ha ni bapa je besar gitu. Sebab apa? Sebab ni tak wawih. Pada kita wakil mutlak gitu. Lah ni wakil mutlak. Ha wakil demo dulu sebelum nak beli, dulu grebe. Paya pakar situ lalu deh. Tu grebe lagi, niat lagi, pas wakil semelah lagi. Ha. Nak we tell me hak kita dah buat tiap tahun lagu tu. Hak kita wajak tu. Ha ni wakil ni beli dah ni. Beli dah. Faham tu? Ha pakai wakil niat. Ha ni ya, siya. Ha ni ha, satu bagiye pada lemon ni aku grebe sunat bagi orang tu orang tu orang tu. Ke grebe kita bagi kita tak sah lemon kan. Ha tu dia. Ha lepas tu ha lagu dah ni itu niat dah ni. Ha tu okey semula. Nama apa? Backup. Ha okey backup. Mula. Dia tak kata sunat tu nama apa? Dia tak kata tak apa. Ha tak kata sunat. Dia tak kata tu tak apa. Niat. Jangan sebut dengan lidah. Kalau kita tadi inilah gerbanku. Ha tu dia. Tak ada hak sunat. Jadi wajib. Jadi seperti nazar. Bukan nazar. Nazar yang sebut nama Allah. Lillahi alayya ko wa nazartu ko bau nazar. Tapi hak ni diberi hukum supaya nazar. Supaya dia tak ada ngupak dia. Aku tak ada ngupak, aku dengar. Ya, rupa gitu. Dak aku dah dengar ya itu Allah dah balas minah ya mah tupo ya. Ha tu. He? Tak apa bagi mewakil aku. Aku gerak ini satu bergiye pada lembu ni aku mu aku gerbe bagi gerbe sunat bagi mewakil aku. Niat bukan kata. Ha tak apa. Tak sebut nama pun tak apa mewakil. Ha, sebab ya ilmu orang kita niat tak boleh. Kalau tak kata sebegiye pun tak apa. Kita ambil segiye, pas kita pergi juga aku grebes sunat. Lembu ini aku grebes sunat. Lembu ini hak segiye itulah.
Bukan masuk ni orang-orang tak boleh munggu orang. Ah. Oh, dia lapar tak boleh. Tak sebut tujuh pun tak apa. Pergi ilmu ni. Aku grebes sunat. Ha, kadang-kadang lambat niat pun tak masuk. Dia masuk nama. Pergi. Ha, tak masuk lagi. Kalau. Tak masuk lagi. Ha, lah nanti. Jadi baca dia pun. Walau saja turun mari di rumah lagi. Dan lagi nak pergi grebes. Dia ledah tu. Cuma kita pergi jirat sikit. Belilah dulu, beli begiye dulu, lepas tu heret sikit. Ikbak. Lek tuwe qobak lek kita ge beli. Lek tuwe ikbak. Tanya lagi, kita qobak ambil. Wei gerak lemu je. Sebab lemu bahasa benda mengko, benda boleh gerak kita heret lagi mari. Lepas tu niat. Ha, inilah gerbanku yang sunat. Sudah. Ha, kita kena ini satu begiye, satu sekak yang tujuh pada oh, hal pada. Hari Selasa 48. Ya tu. Tak apa lah. Jadi niat bukan baca. Ha? Oh tu baca niat apa? Hadisun nafsi tu baca. Hak kita dak kosak nak grebel mun. Ya ledah niat dah. Ha tadi. Ha tak apa ya sini dak pelak po kita dak buat jadi. Ha pore niat zakat terah. Ya mari di rumah bulat ting dah. Mari nak beli zak nak benda tuap terah. Berapa gatal itu? Lima. Ha, lima. Beli lima gatal halu. Boleh? Beli lima bank. Jual berah lima gatal. Pergi gatal. Niat lah. Lama nak masuk. Dia pergi ramah. Lama. Lepas tu, tak masuk, tak masuk. Ha, beri masuk boleh? Beri masuk boleh. Ha, dia ramah. Dia pergi mata. Syawillah. Dia kena gitu lalu. Dia dah baca. Dia bong. Beras ni, beras gatal ni peterah yang wajib atasku daripada isteri aku. Namanya ya isteri banyak orang sebut nama. Nama tu. Kat 10 minit juga ada 3-4 orang tu. tu ya. Padahal ni tak ada apa dia moga. Dia moga apa dia moga mari di rumah dah. Jadi dah. Sabik orang mari takbir semayal ayah pun mari takbir. Allahu Akbar. Sudah. Moga kita niat. Niat kata nak semayang isya. Lepas tu masuk, kita teringat kata kita semayang isya tu. Dari Allah. So mana-mana. Bukan apa Allah. Bukan apa Akbar. Bukan apa Lillah tu lah. Masuk dah lah niat. Lepas tu. Mungkin kena dah baca. Oh. Tu baca. Baca lah ambak hunguh. Tu je lagu tu. Lepas tu kita beringat hak-hak grebel, beringat betul-betul tu lah, betul ke apa? Betul ke apa panggil, betul bui kat orang tu, kita bui tempat kita tak apa. Pandai grebel. Sebab ya kita bui makan pada orang pakir miskin. Hak kelipanya kita masuk bih, tak ada bui sikit, habuh mentah. Hak tu, hak tak boleh tu. Berdosa. Tak grebel, tak berdosa, pelik. Bila kita grebel, tak sedekah setokoh, hak mentah. Dosa memang tu. Tak lepas je. Hak mentah. Bagi berapa? Bagi dua ke? Bagi tiga ke? Hak tu atas kita. Muka daging kita. Abdul. Habis. Nak makan beli semula lah. Nak makan tapi dia saya lah. Buhak juga congkeng tu. Makan semuluk dulu ayah pada. Ayah pada grebet dah tu makan pergelo. Tak ada, makan semuluk dulu ya. Nak gitu. Dia. Mana kata ayah tanya tu, molek pun habis. Kau habis. Sama tak sama makan. Makan semuluk dulu hati-hati ya. Patu pun habis. Dia habis. Sedikit. Nak gitu deh. Gapo lagi hak kita berasa hak rasa seluma-seluma bab grebe. Gapo lagi memang ada hak rasa seluma-seluma yang kena wih tahun ni sebab dia masa tak nyah hari dah. Niat tak apa dah, beli tak apa dah, niat tak apa dah. Buat makan tak apa dah. Buat makan dia bukan afdal dia buat makan, dia sedekah mat. Buat makan ni dia kena daging akekah. Mengekah
sunat buat bui masak ni mak deh. Lepas tu wogi. Ah, situ so kita buat tak kena. Ha? Wih hamtah. Tak apa juga. Tapi ia suruh masak. Masak lepas tu wogi kepada orang. Ha, ya kita panggil mari. Hak ya nak wogi. Ha, ya tak lupa saja. Ada pun daging gerebek, bui mentah. Bui hak mentah. Ha, pas kita selagi mana tak masak, dia rasa serupa tak gerebek kat tu. Tak gerebek dah, ada masak dah. Ada kena beki juga sikit-sikit. Tu dia ayah tu. Jadi banyak juga dipanggil labuk, beribut kita. Lepas tu hak tepat kena beringat hak anunya semelih. Bila semelih, orang semelih boleh nyakna sini tak benar sorang-sorang kali-kali semelih. Tujuh gie tu boleh nyakna orang yang semelih. Oh, dia mengupah dah. Tak ada waktu ambil daging gerbe wi dah. Dulu dulu ada mati. Daging poi bang daging lapik mata pisah. Dia tebal. Tengok kilo sorang mambung tengok kilo. Dia 3 kilo setengah, muka setengah kilo. Biar orang lihat sikit bagi dia, lapik-lapik dia tebal sikit. Mula-mula mudah suruh. Ambil waktu. Haram. Lagi tak sebut nyata. Haram. Ambil daging kerbau buat pengupah jazah. Tapi itu waktu meniayat tu boleh. Kita upah suku. Berapa? Lemu nak berapa? Lemu seka ambil dia perubah sampai sudah. Berapa seka? Ikut demo lah. Ikut kan? Ikut kita ke demo. Ikut demo lah. Ginilah. 100 kenapa sikit pula? 700. 105 lah. Ayah saya 105. 105, 7 orang berapa ayah? 1,050 kot. Tadi ya. Kalau 200, dia 1,004 dah. Kalau 200, tak nak payah cang lah. Tak nak payah. Itu posomo. Dah 1,200 kan. 7 orang, duduk 1,004. Sore seko pas hari tu paiko. Maka orang anak semelih dia kena pakai jangok, pakai sedak berjangok sebab ibadat ni kurbah. Kurbah mana? Kurban mana? Nak mendekat diri dengan Allah melalui gerbek, melalui semelih. Apa kita semayah nak jangok gerbek pun nak jangok juga. Bagi orang semelih tu jangan peluh lah. Pas kita banyak ekor dah sampai pukul 11 lah kita ni dah. Peluh bau hapo. Bau jebak. Ha, ya jakit sampai ke daging. Itu dia. Awak jadi jangoklah nak semelih ni. Pas lembu nak semelih tu pula ya kena jamung dulu. We makan kenyek, we minum kenyek, mandi we segar. Bedak tak boh tak lembu. Mandi we segar. Apa tu hak kita semelih? Jangan semelih gua dak pai dia. Jangan kita tunjuk pisau dia. Kelola pun tak boleh. Cuma tak lembu pun. Lembu pun tak boleh sebab ia ada perasaan juga. Tu kena ingat dah sebab kita dah buat banyak karat. Semulih gul dia tak payah dia, tak boleh. Berdosa. Sebab bagi tak ada kesian kepada binatang. Yang kedua, tiga, lapoh belum mati. Lembu dah hidup lagi, lapoh dah. Dah muka wela tak ada jenis dah. Memang terbangat-bangat lah. Kau nak lapoh. Lembu hidup lagi. Dosa juga. Semelih tekak tak apa. Sebab suruh melih tekak. Tak mampu lapoh dah. Berdosa lagi. Sebab menyakiti kepada binatang. So, yang kedua tiga. Apa dah? Semelih. Jangan ikat pak kaki tu. Lepas hati so. So tu antarai dah. Tak kena tak patah tekak tu pergi sampai kat orang megah tu. Kawai sakit eh. Tu kena ingat tu hakso tu. Takut dia lepas hak tu kat tiak semua. Ataupun kita ikat lagi pak pun kita semelih dia buka ubah-ubah semula. Tapi nak ubah tu kena ingat sungguh lah. Kena hak tu ke. Pai. Pas gue dia lelah tak dah boleh.
Alhamdulillah. Ha, cukuplah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به ومن اليقين ما تهون به علينا المصير وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله